Kita nak beralih ke satu topik yang menarik untuk kita kupas, di mana baru-baru ini para netizen banyak mentularkan mengenai isu kanak-kanak yang berusia 11 tahun yang menjadi isteri ketiga dengan seorang jejaka berusia 41 tahun, dan pastinya ia memberi satu gambaran yang kurang senang di kalangan masyarakat kita, apatah lagi melihat bagaimana nasib kanak-kanak tersebut dalam usia begitu muda terpaksa dibebani dengan tanggungjawab sebagai seorang isteri. Dan itu perlu kita perhalusi dan kita lihat dari aspek perundangan juga, di mana silapnya, adakah wajar atau tidak. Jadi untuk itu kita bawakan perkembangannya, dan juga kita nak bawakan perbincangan bersama dengan Peguam Syarie yang Saban kali bersama kita di Selamat Pagi Malaysia, Tuan Fazluddin Yusof. Tersasul nak sebut sebab dah lama tak berjumpa sebenarnya, ya Tuan Fazal. Itu namanya, sehat ya? Sehat, itu namanya rindu tu. Oh, rindu. Selalu kita bersiaran di hari Jumaat, ya. Hari ini kita nak berkatakan di hari Rabu ini untuk kita bincangkan tentang satu topik saya kira menarik untuk kita kupas juga, tentang kahwin bawah umur ini. Jadi perkara pertama yang perlu kita lihat tunjangnya adalah dari segi aspek perundangan, di mana yang mengawal selia urusan untuk kebenaran berkahwin di bawah umur ini sendiri. Boleh Tuan Faizal perincikan? Okey, kes ini baru-baru ini menjadi suatu kes yang agak tular ya, di media sosial dan juga di media-media utama kan, berkenaan dengan budak perempuan yang masih muda sangat. Senang ya. Saya bila tengok dalam akhbar ataupun dalam media tu, saya tengok gambar pasangan, nak kata perempuan tidak ya, maknanya kanak-kanak perempuan. Saya tengok pula muka anak saya. Sebab sebaya kebetulan ya, anak saya dah jadi 5 tu kan. Saya tengok, Allahuakbar kan. Tapi itulah ya, kalau ada jodoh dan perancangan Allah SWT. Tetapi ianya kes yang sangat terpencil. Terpencil. Cuma dalam perkara ini, dari segi aspek perundangan, aspek perundangan, memang ada satu peruntukan di mana-mana negeri, baik di wilayah Setuan, Kuala Lumpur, di Selangor, Perak dan sebagainya. Dalam negara kita ni, kalau orang dalam negara kita ni nak kahwin, lelakinya, hak umurnya mesti sekurang-kurangnya 18 tahun. Manakala yang perempuannya pula sekurang-kurangnya 16 tahun. Tapi dibenarkan kalau umurnya kurang daripada 16 tahun untuk yang perempuan, dan lakinya umurnya kurang daripada 18 tahun, dibenarkan. Dengan syarat dapatkan kebenaran daripada mahkamah syariah. Dalam perkara ni hakikatnya memang dari segi hukum syarak pula, memang perkara itu sah lah kiranya. Kita tengok macam mana dia cukup atau tak rukunnya, syarat nikahnya ya. Hanya dalam perkara ini yang boleh mengesahkan perkahwinan tersebut ya, yang berlaku, saya dipahamkan kalau kita tengok daripada media tu di negara jiran kan, negara jiran. Dan pasangan adik perempuan itu daripada negara jiran, manakala suaminya daripada negara kita ya. Maka bila salah seorang itu adalah warga negara kita, maka negara kita punya undang-undang terpakailah. Jadi dalam perkara ini perlulah perkara ini dibawa ke mahkamah syariah yang berkaitan, kalau ianya berlaku ataupun warga negara itu warga negara anak negeri Kelantan, maka mahkamah syariah di negeri Kelantan lah yang akan menilai dan melihat sama ada perkahwinan itu sah ke tidak mengikut hukum syarak ya. Jadi isu dan polemik yang berlaku dalam negara kita ni isu lain pula, iaitu isu tengok budak kecil kan, macam anak saya dah jadi 5 kahwin tu, macam mana kan, dia pun masih manja lagi, tak reti nak uruskan diri, setakat pakai baju tu boleh. Tapi hakikatnya bila saya tengok pula, kebetulan saya diberi peluang oleh Allah SWT untuk ke tanah-tanah Arab, terutama macam di Saudi ya, menunaikan umrah. Kemudian saya juga ada kenalan-kenalan ya. Saya lihat memang ada setengah-setengah negara tu walaupun baru berumur 11 tahun, 12 tahun, budak perempuannya besar tau. Saya bilang macam you tau. Nampak matang ya, berbeza dengan macam anak saya, mungkin faktor makanan, biologi, genetiknya dan sebagainya. Jadi mungkin disebabkan perkara itu, kita kena ingat Rasulullah SAW berkahwin, diriwayatkan dengan Sayyidatina Aisyah pada umur 9 tahun kan. Jadi mungkin faktor begitu. Tetapi itu mungkin juga tidak sesuai dalam
keadaan negara kita. Mm-hmm. Sebab saya lihat anak-anak perempuan ataupun anak lelaki yang bawah umur 11, 12, 13 ni tak cukup matang. Betul. Nak buat keputusan, apatah lagi nak memikul satu beban ataupun tanggungjawab berat ni. Mm-hmm. Sebagai suami isteri ni, berat. Betul tak? Kan? Betul. Berat sangat. Eh? Jadi itulah perkara yang kita boleh bincangkan sedikit pada pagi ini. Itu salah satu, bukan kalau kewajaran kanak-kanak berusia 19 tahun itu berkahwin itu dalam situasi norma budaya di Malaysia ini memang kita agak-agak janggal lah. Jarang untuk kita temui kes-kes sebegitu kan. Jadi mungkin kalau adanya perkahwinan di bawah umur ini, ia sedikit sebanyak mungkin memberi satu kesan psikologi kepada kanak-kanak terbabit untuk mereka menjalani kehidupan mereka, sebab kita nak mengiktiraf juga hak-hak mereka sebagai seorang isteri itu kan. Jadi bagaimana tuan melihat dengan peruntukan undang-undang yang kita sedia ada ini, mungkin perlu dilaksanakan satu rangka undang-undang yang lebih komprehensif? Ya, saya dalam perkara ni saya agak cenderung untuk bersetuju dengan satu kenyataan yang dibuat oleh Timbalan Perdana Menteri yang baru, iaitu Dr. Wan Azizah mengatakan bahawa umur perkahwinan ni perlu dinaikkan daripada 16 kepada 18 tahun. Mm-hmm. Saya agak bersetuju dengan kenyataan tersebut kerana saya lihat konteks negara kita ni, budak perempuan ni kalau umur baru 15, 13, 12 tu bukan dia tak matang, bukan dia tak ada kemampuan untuk menjadi seorang isteri kan, untuk memikul. Cumanya majoriti budak-budak perempuan ni pada pandangan saya belum cukup untuk memikul tanggungjawab yang besar. Tetapi itu bukan bermaksud terus menutup ruang tak boleh kahwin kan kalau bawah umur. Kalau syarat untuk pergi ke mahkamah syariah itu untuk mendapatkan kebenaran, andai kata adalah di kalangan penonton ni anak-anaknya yang umur 13, umurnya baru tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, 5 ataupun darjah 6 ke darjah 5 yang nak berkahwin, maka ikutlah saluran undang-undang sebenarnya. Walaupun kita ni sebagai wali, sebagai ayah kandung, kita tahu bahawa perkahwinan itu perlu. Dah sekufu, kena wajibkan dikahwinkan kan. Tapi kena ikut saluran undang-undang. Sebab kadang-kadang memang kita sebagai mak bapak ni, manalah kita nak aniaya anak kita kan? Betul tak? Anak kita kecil tu kita tahu, dia boleh memikul tanggungjawab sebagai seorang isteri. Memang kita tak akan aniaya dia. Tetapi kadang-kadang pandangan kita ini tidak mencerminkan kadang-kadang untuk keseluruhan dan kebaikan masalah semuanya. Sebab itu dalam negara ini, kalau perkahwinan itu bawah umur, mesti ke mahkamah syariah. Sebab hakim akan menilai dengan seadil-adilnya sama ada perkara ini boleh dibenarkan ataupun tidak. Cuma berbeza dengan kes kita tadi. Kes kita yang berlaku tadi itu, dia perkahwinan itu dilaksanakan, akad nikah itu dilaksanakan di negeri jiran. Dan dilaporkan bahawa perkahwinan itu tidak mengikut undang-undang negeri jiran juga. Jadi dalam perkara ini memang wajar sangatlah, wajib sangatlah pada pandangan saya untuk diputuskan oleh mahkamah syariah. Dibubarkan ya? Bukan dibubarkan, diputuskan, diputuskan dahulu. Kadang-kadang kita ingatkan perkahwinan itu sah. Rupanya tak sah ikut hukum syarak. Mungkin ada rukun-rukun yang tidak dipenuhi. Jadi rukun-rukun nikah ni penting untuk diselidik satu persatu. Memang mudah bila kita bicara rukun nikah ni, ada mesti ada lapas akad nikahnya, ada walinya, kemudian ada isteri, ada suami. Nampaknya ringkas, tetapi ada pendetilan, ada syarat-syaratnya. Jadi kalau rukun itu tak sempurna, maka perkahwinan itu tak wujud. Nah, jadi inilah antara perkara yang saya rasa perlu dijadikan sebagai iktibar kepada penonton dan juga rakyat Malaysia ya. Bukan tak boleh nak berkahwin dengan orang muda ke apa kan, boleh, tapi kena ikut pada lunasnya lah saluran undang-undang yang betul. Apa juga yang mengingat bila melihat kepada situasi berkahwin bawah umur ini, kita kahwin, kita mengimbas kepada sirah Nabi sendiri, kisah Nabi yang berkahwin dengan Siti Aisyah. Jadi ada yang menggunakan unsur-unsur keagamaan kat situ kan. Sedangkan kita nak melihat pada situasi senario kita dengan Rasulullah, memang jauh beza. Jauh beza sangat ya. Tapi kalau dulu kan, saya ada juga sembang-sembang dengan orang tua-tua kan. Tua-tua yang umur 60, 70. Dulu-dulu memang perkahwinan muda ni biasa. Dulu-dulu, zaman-zaman dulu, zaman 50-an, 40-an, 30-an kan. Sebab waktu tu diceritakan kepada saya ya, kalau betul-betul lah, kalau salah-salah, mungkin ada penonton yang berumur 60-70 boleh menafikan ataupun boleh mengesahkan. Diceritakan kepada saya oleh sebahagian orang tua ni, waktu dulu budak-budak perempuan ni dah umur 9, 10 ni dah matang tau.
Yang keduanya mereka memang di rumah tu memang daripada kecil mak ayah dah latih dia untuk bersedia menjadi seorang suri rumah. Jadi faktor-faktor sebegitu. Berbeza dengan zaman sekarang. Zaman sekarang saya lihat ibu bapa, macam saya lebih pemuda kan. Kita jarang latih anak kita untuk menjadi suri rumah di waktu mereka muda. Kita banyak minta dia orang pergi belajar kan. Belajar sekolah, tuition, sekolah agama, biar dia orang bergaul. Jadi di peringkat usia tu mereka masih lagi apa kata enjoy, bergembira kan untuk menjadi seorang kanak-kanak. Tapi mungkin ada juga seperti yang berlaku di negeri jiran di Thailand itu, suasana keluarga dia, budaya keluarga dia berbeza dengan budaya keluarga dalam negara kita. Apa-apa pun tanggungjawab sebagai seorang pemerintah ataupun kerajaan, kerajaan kena lihat kepada kebajikan semua. Kalau perkara ni dipandang enteng, mudah je langgar undang-undang kan susah. Jadi perkara ni akan mendatangkan kemudaratan. Kata orang berkahwin tu seronok, bercinta tu seronok, tetapi melayari bahtera menuka perkahwinan tu banyak ujian dia. Terima kasih Tuan Faizal ya. Sama-sama. Tentang bagaimana perkahwinan bawah umur ini, bukan mudah ya, perkahwinan ini bukan sahaja sebagai satu pertaruhan hidup, tetapi kita nak melahirkan satu institusi keluarga yang kukuh, yang bijak, insyaAllah di masa akan datang ya. InsyaAllah. Jadi persiapan itu perlu ada. Dari segi fizikal, mental dan sebagainya.